Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk antara titah addendum dengan hutang calon PN di BRK KKB. Isu mengenai titah addendum pengampunan diraja kepada Dato' Sri Najib Razak terus hangat diperkatakan oleh masyarakat umum. Pelbagai spekulasi dibuat dan dalam perkara ini kerajaan tidak boleh menyalahkan mana-mana pihak kerana rakyat tidak mendapat jawapan yang tuntas dari pihak kerajaan. Di samping itu, ada pula pihak yang mengambil kesempatan dengan menunggang isu tersebut untuk mendapatkan populariti politik. Kononnya merekalah hero yang tidak didendang dalam memperjuangkan keadilan untuk Najib. Namun mereka lupa rakyat terutamanya penyokong Najib masih tidak lupa merekalah yang bertanggungjawab memenjarakan Najib. Paling menghairankan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Dr. Zaliha Mustafa, mengambil sikap mengunci mulut ketika ditanya mengenainya. Dah ada from Anwar, you just follow apa yang Anwar dah sebut itu, nothing more from me, tiada apa dari saya, kata Dr. Zaliha. Sudah tentu ianya akan menimbulkan lebih banyak spekulasi memandangkan beliau adalah salah seorang anggota wajib dalam lembaga pengampunan. Mana mungkin beliau yang sama-sama bersidang dalam lembaga pengampunan tidak tahu apa-apa mengenainya. Nampaknya penyakit tutup mulut yang dihadapi oleh Dr. Zaliha sudah berjangkit kepada calon PN di PRK Kuala Kubu Baru, Khairul Azhari Saud. Dalam temubual dengan media dalam kempen PRK Kuala Kubu Baru, Ketua Penerangan Pemuda PN Khairul Nazir mengingatkan media supaya tidak membangkitkan isu hutang Khairul. Namun apabila dibangkitkan juga isu hutang RM37,000 dengan syarikat penyedia perkhidmatan, Khairul cuba berdalih tanpa menjawab soalan. Khairul cuma berkata wartawan tidak menggunakan standard soalan yang sama kepada calon Pakatan Harapan. Tidak pasti apa yang dimaksudkan oleh Khairul. Tetapi apa yang pasti, Khairul sudah melepaskan peluang untuk memberikan penjelasan tuntas mengenai isu tersebut. Atau mungkin kabar angin yang bertiup itu adalah satu realiti yang cuba beliau sorokkan selama ini.